Good morning, assalamualaikum, what is up guys? Welcome back to channel Yusuf Sembang Kari. So guys, kita ada berita baru iaitu top 6 team, yang mana aku tak tahu ramai ke tak kat Malaysia ni, tapi aku try cuba untuk buat lagi banyak coverage tentang diorang kan. Kita tahu pasal sekarang ni apa guys? Tottenham dah sign manager baru. Alright, so Tottenham dah sign manager baru, Postecoglou. Nama agak pelik dan merunsingkan otak aku bila aku nak sebut nama dia, lagi dengan lidah Jawa macam ni. Tapi masalah dia apa guys? By the way, kalau suara aku lain, aku tak sihat sikit, tapi untuk korang aku setiap video, alright? Baik, kalau like video ni semua aku rembang. So, dia ni orang Australia, mamat ni. Jarang kita dengar manager, bukan manager je, pemain daripada Australia ke apa. Last yang aku ingat Tim Cahill lah kan, yang main kat EPL ke manage kat EPL. So sekarang ni kita ada Postecoglou. Right. Sebelum lah kita sembang prediction season ke apa bagian untuk dia, siapa mamat ni sebenarnya guys? Alright. So aku lepas check. So basically mamat ni, dia dah menang treble dengan Celtic guys. And the best part is, aku sebut macam ni je lah. Mamat ni daripada Celtic. So Celtic adalah team daripada Scotland. And the last manager yang masuk kepala otak aku bila aku fikir, yang datang pada manage pada team Scotland and masuk ke EPL, siapa guys? Steven Gerrard. And Steven Gerrard, tak silap aku, dia membawa Rangers kepada kejuaraan buat kali pertama since berapa tahun tak, and unbeaten tak silap aku lah kan. Kau tengok apa jadi kat Aston Villa, Ahmad. Merunsing dengan keadaan. So maksud aku is tak ada jaminan, tak ada jaminan. Cuma kau kena faham, dia pergi ke Aston Villa bukan team memang compete dah pun. Contoh Celtic, dia bawa Celtic treble. Celtic dah memang satu-satu team yang memang tengah compete, faham tak? So maybe sebab tu kita nampak macam oh, boleh menang. And let's say kalau kita sebut siapa sebelum ni, Gerrard, dia bawa Rangers, tapi pergi ke Aston Villa bukan team yang memang compete untuk menang EPL. So sebab, tapi tak expect lah performa hauk gila kan. Tapi still lah, maksud aku bukan kau tak expect dia menang kan. And lain, siapa lagi manager yang kita kalau tak fikir daripada Liga Scottish, Brendan Rodgers pun pada sebelum pergi Liverpool kan. So tapi kau tengok performance dekat big team macam Liverpool, almost compete for title. So maksud dia apa guys? Maksud dia kalau dia memang manage team yang ada kebarangkalan untuk menang, at least compete for top 4 tu, solid aku lah performance dia. Itu yang sesuai positif yang aku nampak lah. Bukan maksud aku disebabkan dia menang treble kat Celtic, dia akan mungkin dapat at least satu trofi. Tak. Cuma kalau manager tu datang pada team yang perform kat Scottish League, maybe boleh function. The only manager dalam sejarah yang paling boleh katakan paling berjaya dalam Premier League pun daripada Scottish punya, like Alex Ferguson kan. Tapi mamat ni dia pernah menang apa bagai Super Cup semua dengan Aberdeen kan. Aberdeen pun aku tak pernah dengar, jarang dengar lah sekarang kan. Tapi itu pun dia perlukan masa untuk rebuild MU balik bila dia pergi ke MU kan. So tak semudah tu aku, kalau tanya aku. Dan persoalan dia sekarang ni, kenapa mamat dia ambil mamat ni Postecoglou? Okay, kau kena faham. Aku check, rupa-rupanya sekarang ni mamat ni bukan first choice tau untuk Tottenham. Berapa banyak bila kita dengar Nagelsmann lah pelbagai, so maksudnya mamat ni bukan first choice. Tu dah satu benda negatif lah untuk Tottenham lah bagi aku. Kau tak dapat first choice manager kau. Okay, yang kedua, okay, kau dapat manager, dapat treble bagai. Adakah daripada apa, track record daripada Scottish League ni bagus sangat? Tak juga. And so pun dah satu lagi negatif juga. So apa yang positif aku nampak untuk Spurs kan, kalau macam tu? Okay, aku nampak positif dia is cara dia menang dengan Celtic under budget bagi aku lah, dari segi transfers. So kita tahu dia ni bawa banyak player daripada Australia, daripada Jepun, player-player Jepun yang dia kena daripada Australia. So mamat ni dia tahu cari gem kan. Ada gak orang pasang, orang cakap dekat daripada Scottish League tak ada player yang quality, yang tu memang hawak mepek lah. Ada je player quality kalau kau pandai cari kan, pandai nurture macam Kieran Tierney contoh kan. So kau kena pandai cari. Memanglah bukan world class player, tapi kalau setakat untuk main compete for top 6 ada. And aku tak terkejut kalau dia ambil beberapa player-player dia, seorang ke dua orang daripada Celtic sebab murah kan. Kau tahulah Spurs nak spend duit adalah susah. Cuma aku cakap awal season ni memang struggle lah. Top 6 aku tak nampak untuk Spurs. Sebab apa? Satu, sebab mungkin dia akan hilang player paling penting dia orang, Harry Kane. And dengan cerita Loris pun akan caw kan. So banyak player yang aku macam Perisic kan, dengan cerita pun akan caw. Regulon pun ada lagi kan dekat situ, tapi dia akan caw juga. So banyak player. Dia macam fasa rebuild ni mungkin lah aku rasa conflict top 8 lah dulu.
Tapi next season mungkin dah boleh compete top 6. Tapi aku tak terkejut juga, awal aku cakap kalau dia jadi manager yang pertama kena sack, Mat. Itu aku tak terkejut lah. Sebab aku percaya sangat Spurs ni kan, kadang-kadang tak sabar agak dia yang kena rembat laju. So itu memang aku tak boleh nak predict lagi. Kita kan tunggu, kita kan tengok transfer window sebulan dua baru aku boleh sembang lagi mendalam lah, kalau kau tanya aku lah. Tapi kita kena tengok lah macam mana. Kau boleh komen sini kat bawah-bawah pendapat kau tentang Spurs punya manager baru ni lah. And awal aku cakap ni kali kedua sebenarnya aku dengar Arsenal number dia. Kali pertama sebenarnya masa tengah season ke towards end of season lah, ataupun sebulan dua sebelum habis season lepas dia menang tu, kita dia famous dengan bawa banyak player Jepun, player Asia. Mamat ni daripada Oceania kan. So dia tahu lah, dia ada team dia, scouting team dia tahu pasal player-player Oceania apa bagai. So itu kelebihan yang kita nampak. Tapi sama ada player tu good enough untuk EPL, kita tak ada jaminan lagi lah. Tapi selalunya bagi aku, player-player yang macam Asia ni hardworking, so aku rasa okay. Walaupun tak the best in terms of quality apa talent ke berbagai, dari segi hard work bagai mesti okay. Macam Son, work rate, function dan siapa lagi. Kalau kita tengok player-player Jepun yang orang semua suka, Honda, Kamada, siapa lagi, siapa yang tu, Kagawa. And player-player ni semua sebenarnya quality kalau kau betul-betul bagi dia tempat untuk dia flourish. Siapa lagi tu, player XMU tu, Allah SWT, lupa dah, Pak Jisung kan. So aku rasa sebenarnya ada quality kat situ. And aku percaya dengan poster sebab dia dah buat benda tu kot. Bukan dia tak pernah buat, dia buat benda tu dengan Celtic kan. Cuma dia tak tahu kita boleh tengok tak ada ke EPL ke tak. Itu yang paling, soalan yang paling terbesar sekali lah. Tak macam tak apa, komen kat apa pendapat korang. And macam aku cakap tadi, last aku ulang, ni adalah depends on diorang transfer window, right? Tak ada jaminan.